Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menghapus riwayat Play Store terbaru ya. Karena Play Store ini sering upgrade, maka cara menghapus riwayat ataupun histori pencariannya juga berbeda-beda, sehingga di saat muncul cara menghapus yang berbeda, kami akan langsung update ya, bagaimana cara untuk menghapus histori setelah upgrade-upgrade tersebut. Nah, sekarang sudah upgrade lagi pada 17 Juni 2021, berubah lagi cara menghapus riwayat dari Play Store ini. Jika kawan-kawan bingung, langsung saja kita buka Play Store-nya. Kemudian cara menghapus terbaru, coba kita lihat terlebih dahulu di pencarian. Nah, di sini ada 3 riwayat pencarian. Perhatikan. Nah, kita memiliki 3 riwayat pencarian. Coba kita hapus. Klik di pojok kanan atas yang di logo kita. Klik di pojok kanan atas. Nah, kemudian di sini akan muncul setelan ya. Klik saja setelan. Ini untuk cara menghapus terbaru pada hari ini, klik setelan. Nah, kemudian pilih umum, kawan-kawan. Kalau sudah pilih umum, pilih preferensi akun dan perangkat. Pilih preferensi akun dan perangkat ini. Nah, kemudian scroll aja ke bawah ya. Nah, sampai muncul yang ini nih. Hapus histori penelusuran perangkat. Klik saja hapus histori penelusuran perangkat. Hapus. Nah, coba kita cek apakah sudah terhapus di ini. Sudah kosong ya. Nah, beginilah cara untuk menghapus histori pencarian pasca upgrade pada 17 Juni 2021. Jika ada pertanyaan, komen aja di kolom komentar. Dan jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, silakan share. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.